Selamat pagi, selamat pagi untuk jajaran kewilayahan Polresta Depok. Jaguar malam ini all out untuk antisipasi trek-trekan dan sofos ke Bandar Gebang. Jaguar siap meluncur lapangan. Sesuai dengan namanya tim Jaguar, yaitu penjaga gangguan anti kerusuhan. Maka dari itu, kita mengamankan kota Depok dari kejahatan jalanan, tawuran, dan balapan liar. Saat tim Jaguar melintas di Jalan Raya Bogor, saya melihat satu kendaraan roda 2 protolan sedang melarikan diri. Kamu berhenti, jangan kau nyuruh teman-temanmu suruh jalan, kau jalan. Kamu berhenti. Saya aja, Pak. Di dalam, Pak, temennya. Lagi ngapain? Itu yang tadi lari. Lagi ngapain? Lagi dulu, Pak. Harus kamu ke paros, ya? Iya, Pak. Saya salah. Nanti kamu bawa surat-surat, ya? Nah, itu motor teman saya. Ada surat-suratnya, Pak, temennya. Gak apa-apa, Pak. Kalau dia takut, memang beralasan karena motornya protolan dan tidak dibekali dengan surat-surat. Coba KTP mana? Kenapa? Kamu bawa KTP? Enggak, saya di pesantren, Pak. Pesantren? Kamu ngelakuin apa di situ? Itu mau nambel, Pak. Nambel di mana? Di situ, Pak, saksi bapaknya. Diperiksa di RS-RS kamu, ya? Enggak apa-apa, Pak. Kamu perbuatannya apa selama ini? Di pesantren, Pak. Pesantren? Di pesantren mana? Pesantren aku. Ya, nanti saya ke sana deh, ya. Kau masuk ke Polrestabes. Dan karena dia mencurigakan, akhirnya dia saya bawa ke Polrestabes Depok. Sebuah insiden sedikit terjadi saat menghentikan pengendara tersebut. Tim Jaguar Motor, salah satu personelnya cedera. Naik mobil, biar dibawa. Siapa? Dito, bisa naik? Sakit enggak? Naik mobil aja kalau nggak bisa. Kejadian seperti ini sering terjadi, namun karena demi tugas, kita tetap melaksanakan tugas tersebut. Nah, tadi ada anak mau nyoba balapan, diberhentiin, nggak mau kabur, dipepet, kena, akhirnya jatuh lah, nyangkut motor itu tadi. Jatuh dia kakinya. Nah, itu kalau kakinya kecedera, mendingan diurut aja. Iya. Bentar, depan, diurut, Bu. Jatuh tadi itu. Setelah kita istirahat sejenak, akhirnya kita melanjutkan patroli. Di tengah perjalanan, kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Bukit Cengkeh telah berkumpul beberapa pemuda disinyalir membawa senjata tajam. Ternyata anak-anaknya udah mulai kabur ke dalam. Oh. Takutnya nanti kejadian lagi, okay. Nanti malam. Coba ya, yang ke kiri, coba disisir ke kiri, ya. Jembatan nyebrang itu, ya. Ini laporan dari Pokdar, ada anak-anak ngumpul bawa sajam yang di Mekarsari yang ke kiri, ya. Misalkan ada yang lewat, saya bilang tolong diiniin, bisa barang-barang. Nyampe Bukit Cengkeh aja, nyampe mentok Bukit Cengkeh, ya. Laporan masyarakat tersebut langsung kita respon. Saya perintahkan untuk tim Jaguar Motor menyelusuri, menyisir di mana letak anak-anak tersebut di wilayah Bukit Cengkeh. Apabila ada yang mengganggu, tidak melaksanakan batu itu. Sesampai di perumahan Bukit Cengkeh tersebut, kami melihat beberapa anak muda yang berkumpul dengan tujuan yang tidak jelas. Apa ini? Bubar, sudah malam. Pulang. Periksa. Suruh bubar kamu. Iya, Pak. Tinggal di mana? Di sini, bawah. Ini pemicu terjadinya tawuran. Karena saat bergerombol tersebut, dia lakukan kegiatan negatif seperti minuman keras. Mau berantem? Pulang rumah teman. Di rumah saya habis bermain. Di sini, di warkop. Tasnya buka apa isinya nih? Iya, Pak. Buka. Oh, tasnya apa? Bukanya, Pak. Peralatan sekolah. Batu. Pada janjian jam berapa nih? Bermain ke rumah cewek, satu pada mau pulang diantar balik. Sudah bubar? Iya, Pak. Buruan. Iya, Pak. Eh, dari sini sudah lah.
Jam segini jam 2 kok main ke rumah cewek keluyuran. Nah, kamu ngapain ke sono? Iya, kan mau ngaturin dulu, Pak. Anak-anak kasihan ya. Pulang. Iya, Pak. Kayak masih kecil aja antar. Sebetulnya tim Jaguar tidak bermaksud untuk mengganggu kegiatan anak-anak muda untuk melewatkan waktu malam minggunya. Akan tetapi, kegiatan mereka sering mengganggu ketentraman dan mengganggu kenyamanan orang lain. Akhirnya, mereka memberikan diri. Kamu jam segini kok masih ngamen? Ngamen, lagi mau tidur. Iya. Di mana? Di tukang ojek. Tukang ojek? Tidurmu di tukang ojek situ? Iya. Hah? Sudah di bawah. Luncur ke TKP. Siap, 86.